Sahabat, kembali lagi ke channel YouTube saya, yaitu Simba Rudy. Masak apapun jadi gampang. Nah sahabat, saya membuat yaitu resep dan metode desa kumari nasi ayam goreng sambal gerus limau ya. Saya akan bikin sambalnya terlebih dahulu. Pertama adalah garamnya setengah sendok teh ya sahabat. Cabai rawitnya 25 buah yang hijau. Jangan terlampau halus ya. Cukup, kita masukkan terasi, kita haluskan lagi. Oke, sekarang kita masukkan keripik bawang putih 1 sendok teh supaya tajam ya aromanya sahabat ya. Jadi wangi ini sahabat. Nah, ini sudah bisa dimasukkan kulit parutan jeruk limau. Kemudian air dari jeruk limaunya ya. Kita tambahkan kecap sebanyak 6 sendok makan. 6 ya. Nah, ini kita akan ratakan. Wow, aromanya langsung keluar nih sahabat, enak banget ya. Kemudian terakhir kita masukkan bawang goreng 2 sendok makan ya. Ini tidak dihaluskan ya. Kita aduk rata. Nah, langsung kita masukkan ke tempat sambal seperti ini ya sahabat. Nah sahabat, sekarang kita akan membuat yaitu ayam goreng marinasinya ya. Kita akan masukkan yaitu 1 saset desaku marinasi. Nah, langsung aja kita masukkan 1 saset desaku marinasi ke dalam bowl kecil seperti ini ya sahabat ya. Kemudian masukkan 5 sendok makan air. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita aduk rata sampai garamnya larut ya sahabat ya. Oke, ini sudah larut ya sahabat ya. Kita ambil ayamnya dan kita lumuri ayam dengan larutan desa kumari nasi sampai rata. Ini dapat langsung digoreng ya sahabat ya. Tidak perlu ditunggu bahannya menyerap dulu. Jadi waktunya lebih singkat, lebih praktis ya sahabat. Ini tinggal menunggu kita memanaskan minyak goreng saja ya. Kita masukkan 400 ml minyak goreng ya sahabat ya. Dan langsung kita panaskan dengan api sedang. Nah sahabat, ini minyaknya sudah panas, jadi bisa langsung kita masukkan ayamnya untuk digoreng ya sahabat ya. Karena ini ada beban bumbu, ayam ini tidak meletik ya sahabat ya. Nah, kita tunggu sampai ayamnya cukup matang ya, nanti kita balik. Nah, kita sisihkan sisa larutan marinasi yang tadi buat merendam. Nah sahabat, ini sudah minyaknya bening kembali, kemudian ayamnya dibalik dulu ya, seperti ini. Setelah dibalik, kita ambil sisa larutan marinasi yang tadi buat merendam. Nah, langsung masukkan semua sisa lumuran larutan marinasi ke dalam gorengan ini ya sahabat ya. Oke, kita tunggu sampai minyaknya bening kembali dan warna yang sudah kita inginkan, baru kita angkat ya sahabat. Nah sahabat, ini warnanya sudah mulai cantik ya, minyaknya sudah mulai bening kembali nih hasilnya ya. Jadi di awal kita menggoreng sampai dia jadi ayam goreng, sama sekali tidak memetik ya sahabat ya. Ini hampir semua permukaannya diliputi oleh bumbu ya. Dan minyaknya nanti kalau sudah hangat ya, kita saring dan bisa dipergunakan lagi. Nah, sahabat, sudah selesai yaitu resep dan metode desa kumari nasi ayam goreng dengan sambal gerus limaunya. Mudah kan sahabat ya? Simba Rudy, masak apapun jadi gampang.